Terus kita tusuk lagi. Ini adalah hasil nikotin yang sudah dibersihkan dengan alkohol. Membersihkan lubang pipa rokok berbahan ya, biji nikotinnya. Ini bisa jadi alternatif pengganti alkohol. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali bersama Sambate. Kali ini Sambate membahas tentang cara membersihkan lubang pipa rokok berbahan gigi. Di video Sambate sebelumnya, di bagian 1, ada pertanyaan dari teman Sambate. Om, alternatif pembersih pipa gigi selain alkohol apa? Nah, kali ini Sambate menyiapkan ada teh panas, ada kopi, ada air tawar. Hangat ya, guys ya. Nah, untuk selanjutnya ini bisa jadikan alternatif ataupun setelah membersihkan lubang pipa rokok ini dengan alkohol setelah bersih untuk menghilangkan aroma alkohol tadi. Bisa kita bilas menggunakan teh, kopi, ataupun air tawar. Tapi kalau Sambate sukanya menggunakan air tawar untuk menetralisir aroma alkohol tadi, guys. Air tawar saja udah. Langsung saja ke tutorialnya, caranya sama ya. Lubang hisap kita tutup pakai jari begini. Kita masukkan air tawar. Ini sudah masuk dalam lubang. Kita bersihkan. Oke guys, karena memang lubangnya udah bersih dengan alkohol tadi, cuman kita netralkan dengan air tawar yang panas. Nah, kita lihat guys, nikotinnya. Ini bisa jadi alternatif pengganti alkohol. Tapi kalau Sambate sukanya menggunakan alkohol dulu, setelah bersih baru kita bilas pakai air putih tawar yang hangat. Silakan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video Sambate. Begitu saja tutorial singkat dari Sambate. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.